Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya, petani DJHH. Kali ini saya akan memberikan tips pupuk gratis yang bisa teman-teman jumpai di sekitar teman-teman. Inilah hasil tanaman pohon tomat di depan rumah saya. Alhamdulillah, dengan mengaplikasikan pupuk dan penyiraman rutin, pohon tomat, cabai, cengek dan yang lainnya alhamdulillah subur. Inilah pupuk yang saya gunakan untuk memupuk pohon tomat dan cabai rawit saya. Saya menggunakan pupuk organik dari sampah organik yang sudah dibakar. Jadi, teman-teman bisa menggunakan bahan sampah organik yang sudah dibakar. Inilah cara aplikasi atau pengaplikasian pada tanaman saya. Nah, seperti ini saya lakukan rutin. Apabila sudah terlihat hilang pupuknya, kita beri lagi. Nah, ini pohon cabai rawit yang baru ditanam. Kita aplikasikan lagi supaya subur seperti pohon tomat yang tadi. Nah, seperti ini, teman-teman rutin lakukan, insya Allah pohon teman-teman akan subur dan berbuah lebat seperti ini. Yang penting terus ikhtiar dan rutin menyiramnya apabila keadaan kemarau. Mungkin itulah video singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.